Assalamualaikum sahabatku, saya mendapati koloni Apis cerana yang sedang berupaya mencari sarang baru. Jangan lupa like dan subscribe. Ini lebahnya berada di dahan pohon sawit. Ini jenis Apis cerana sahabatku. Kita akan melakukan upaya pencarian ratunya. Kemudian akan saya kurung ratunya ini di sini. Cara memindahkan koloni Apis cerana yang hinggap di dahan seperti ini, yang kita lakukan yakni menemukan keberadaan ratu lebahnya. Langsung kita eksekusi sahabatku. Beberapa saat kita berikan asap, kita ambil koloni lebahnya ini untuk mencari sosok ratunya. Ini ada sarangnya sahabatku. Ini bukan mencari tempat untuk sarang. Dia sudah ada sarangnya di sini sahabatku. Dia bukan mau mencari sarang baru. Koloni lebahnya ini tidak memiliki ratu. Kenapa saya sebut begitu? Ini terlihat jelas pada sisir sarangnya ini. Kita mendapati telur yang berada di dalam satu sarang bertumpuk-tumpuk. Ini adalah ciri utama kalau koloni ini tidak memiliki ratu Apis cerana. Dengan sini nih. Di pentelung ke om. Nah, tarik pelan-pelan, pelan-pelan, terus tarik, tarik, biar ke bawah maksudnya. Turunkan lagi. Nah. Lagi. Kalau kan tembungan. Mama siapa namanya? Iya. Siapa? Iya. Lihat sahabatku, kosong kan? Bentuk sisir sarangnya ini juga tidak rata ini. Dan juga tidak adanya larva pada sisiran sarang ini. Kita coba ambil sarangnya. Sahabatku, sarangnya tidak ada larva sahabatku. Ini penuh dengan madu. Sahabatku, ini bisa dilihat dalam satu lubang sarang ini terlihat banyak sekali telur. Inilah tanda kalau koloni lebahnya ini tidak memiliki ratu. Normalnya dalam satu lubang ini berisi satu telur. Ini dilihat bisa banyak sekali ada telurnya. Sahabatku, ini lebahnya sedang berupaya membuat ratu baru. Kita biarkan saja koloninya tidak jadi saya ambil. Kasihan, mudah-mudahan kepompong yang ada di sini akan menetaskan ratu baru. Demikian sahabatku, sampai lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.